Ya sekali lagi paketan babon anak jantan murah meriah ya ini bos. Ini murah meriah ya ini ya. Indukan PO loh ini. Dan baru beranak 3 kali nan. Lebar badannya, kaki bagus, posturnya oke. Suson juga istimewa. Anaknya jantan. Cuman minusnya, cirinya ekornya putus, bos. Bagus kalau menurut saya ini, bos. Murah ini, bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Dimanapun berada, jumpa lagi di channel saya. Dan saat ini ya, saya di pasar sapi Tuban ini bos, atau pasar hewan Tuban. Kita ini ya, lanjut ini ya. Kita lanjut reviewnya di pasar sapi Tuban ini. Pasar ini buka hari Minggu nih. Babon anak ya, bagus-bagus ini. Limosin untuk anaknya. Induknya limosin cross, limosin juga ada, dan yang pasti masih muda. Oke, kita coba tanya ini. Pak Ji tahu harganya ini apa, Ji? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Yang itu tahu. Oh, yang ini harga berapa, Pak Ji? Itu minta 23 ditawar 21.500. Oh, siap, mintanya 23 ya, Pak Ji ya. Kelamin betina bos untuk anaknya. Induknya bagus banget ini. Oke, kita di sini dulu 23 atau 23 juta, bos. Ya, kita di babon anak 23 juta. Anaknya cantik ini, jenisnya masuk limosin. Usia atau umur ya sekitar 4 bulan. Nah, indukannya oke, bos. Suson istimewa, kaki bagus. Jenisnya masuk cross ya, atau limosin cross, bertanduk panjang dan baru beranak satu kali ini. Mana pisan, bos? Untuk indukannya. Nah, ini susone ya, bos. Oh. Susone istimewa, bos. Bagus ini. Untuk warna bagus, merah. Kombinasi putih di kepala, artinya jenisnya masuk limosin cross. Baru beranak satu kali ini ternyata. Kelaminnya bagus ini. Nah, ini kelaminnya bagus. Membleh ya. Kaki oke. 23 ya, Pak De ya. Minta 23 juta, bos, paketan babon anak. Pak De, kita gali, Pak Tan. Oh, enggak ya, ini anak jantan ini belum tahu harganya ini, bos. Ini juga bagus susone, bos. Susun bagus, limosin dan baru beranak. Mungkin ya, mana dua kalinan ini. Oh, bagus ini. Jantan, bos, anaknya, bos. Anaknya jantan ini. Oke, kita tinggalkan dulu ya, karena udah tahu harganya. Kita geser babon anak jantan ini. Regi pinten? Oh, minta 20. Oke, kita geser di 20 pegon ya, bos. 20 artinya 20 juta ini dapat pegon. Untuk anaknya jantan ya, pegon jantan. Induknya semetal pegon, bos. Dan baru beranak satu kali. Atau mana pisan ya, bos. 20 juta ini. Susunnya bagus juga untuk indukannya. Nah ini, bos. Ini ya, bos, minta 20 juta, bos ya. Sekali lagi, pegon anaknya usia sekitar 3 bulan. Induknya cukup lumayan bagus. Panjang, bodinya panjang, bos. Oke, kita puter. Kita putar, kita geser. Halo, guys, siap. Siap, siap. Wah, ini masih megang ini. Ini babon anak ya, mas. Oke, anaknya jenisnya masuk semetal ini, bos. Regi pinter, mas Yamit. 20 atau 20 juta, siap.
Oke, kita geser miliknya Mas Bro, Babon anak betina. Ya, jenisnya Mas Sosial Metal untuk anaknya usia 4 bulan. Untuk indukan jenisnya ini saya belum tahu. Cross ya, Mas. Limosin cross ya, Mas. Oh, Pegon, Bos. Pegon cross. Nah, ini mana pisan ya, Mas? Mana pisan atau baru beranak satu kali? Minta 20 juta ini. Oke, siap. Pede. Nah, ini Bos ya, 20 juta ini, Bos. Babon anak 20 juta. Semetal untuk anaknya. 20 oleh loro atau 20 juta dapat 2 ekor ini, Bos. Babon anak ya. Dan kita geser. Oh, ini ada. Oh, ini ada orangnya ini. Pinten? Harga pinten berapa? 25. Oh, 25. Atau 28.500.000, Bos, yang ini. Kata jenengan iya pinten. Ya. Lumayan ya harganya 25 atau 28.500.000 karena sapinya juga bagus ya, Bos. Karena sapinya bagus, makanya harganya juga bagus ya. Anaknya limosin, calon superan, kepala porem seperti ini. Gode dan dugul atau tidak bertanduk ini, Bos. Mulutnya bagus, lebar ini. Untuk pedetnya. Ini kalau makan nanti ya bagus. Nanti kalau makan ya bagus ini, Bos. Papa ya, Bos. Cari teman-teman, cari sapi yang mulutnya papa seperti ini. Ini kalau makan, oh, istimewa. Bagus. Lahap banget ini pasti, Bos. Dan kita coba cari lagi ya. Kita coba cari lagi. Masuk ke sini. Oh, masih banyak paketan babon anak ini. Nah, ini salah satunya ini. Regi pinten iki, Mas Hamid? 18. Oh, si murah-murah aja ini, Bos ya. 18. Anak jantan. Yo, Mas ya. Siap. Kita geser di 18 atau 18 juta yang ini. Indukan masuk pegon dan sudah beranak perkiraan dua kali ada keluarnya pegon merah jantan, Bos. Nah, ini buat teman-teman yang nyari, ini harga 18 jutaan ya, ini ada untuk indukan yang memang standar ya, anak keluarnya juga seperti ini, standar juga ini untuk kakinya, cuma warnanya bagus, warnanya bagus ini, kakinya kecil, Bos. Anak jantan ini tapi, Bos, ya. 18 juta dan harga juga masih nego, Bos. Cukup lumayan banyak untuk hari ini, babon anak. Oh, ini juga super ini. Regi pinten, Pak De Amit, Pak De. Harga berapa, Pak De? Oh, 20. Sudah laku? Oh, belum. Minta 20 juta ini paketan babon anak ya. 20 juta dapat 2 ekor ini. Untuk indukan jenisnya masuk pegon standaran, tapi keluarnya kok bagus seperti ini. Hah? Ini bagus loh anaknya ini, istimewa. Lebih bagusan untuk anaknya ya daripada induknya ini, Bos. Beneran. Kaki bagus, gede, kepala porem. Kita coba lihat susone, Bos. Susone bagus sih, Bos. Susone bagus. Makanya anaknya bagus ya, Bos. Istimewa untuk anaknya ini. Mantep banget. Oke, kita geser. Banyak lagi ini, Bos. Kita geser miliknya Pak Diregi. Pinten Pak Diamit, Pak Di? Selikur setengah. Rame ini, Bos, ya. Selikur setengah. Selikur setengah atau 21.500.000 untuk paketan babon anak limosin yang ini. Indukan pegon ya standar, keluarnya limosin betina seperti ini. Ini usia atau umur 4 bulan ada, Bos. Bodi panjang, jokrok sapinya. Sapinya jokrok ini. Bagus untuk anaknya ya. Memang gak bakalan rugi, Bos, kalau beli babon anak ya. Karena apa? Untuk anaknya dia semakin gede semakin mahal. Dan untuk induknya bisa diibel lagi atau dikawinkan lagi. Nah, ini nanti hamil lagi. Weh. Alhamdulillah ya, Bos.
Oke, seperti ini. Dan kita coba cari lagi. Kita coba cari lagi. Iki bapaknya jenengan. Anak lanang ya Mas Bos ya. Lagi pinten amit. Iya. Iki bapaknya. Oke, anak siap. 6 likur, Bos. Oke, kita agak menjauh aja ini, Bos ya. Biar tenang sapinya. 6 likur. 6 likur artinya 26 juta paketan babon anak ya. Nah ini paketan babon anak jantan indukan jenisnya masuk apa ini? Pegon. Kalau dibilang pegon ya pegon. Mau warnanya putih kalau sapi Jawa ini. Mungkin cross saja loh ya. Dan keluarnya pegon cakep ini Bos. Susoni indukannya oke. Makanya anaknya bagus. Kelamin jantan sekali lagi. Nah ini sapinya. Rp26 ya Mas. Oke. Ini usia anak sudah nyampe 4 bulan lebih Bos. Udah waktunya dicabe ini. Dan induknya bisa dikawinkan lagi. Seperti ini. Memang indukannya bagus. Jokrok susun juga oke Bos. Untuk kaki-kaki standartan untuk indukan. Tapi sapinya jokrok susun bagus. Anaknya juga masuk bagus ini. Untuk posturnya loh ya. Ini kalau warnanya merah lebih istimewa lagi untuk anaknya ini. Ini kan agak puyah gitu loh warnanya Bos. Ya seperti ini kondisi pasar sapi Tuban. Sekali lagi atau pasar hewan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur. Kita geser. Wow ini mini-mini. Mini, regini jelas murah. Regi pinten Pak De? Regi pinten? 14.5. Wow, 14. Anak wedok? Wedok. Wedok, 14.5 oleh loro ya Pak De ya. 14.5 atau 14.500 dapat 2 ekor ini. Babon anak. Ya sekali lagi 2 ekor itu babon anak. Indukan limosin, keluarnya limosin juga dan kelamin betina untuk anaknya ini Bos. Ini usia 3 bulan atau enggak ya 2 bulan setengah. Lah untuk indukan mini Bos, artinya agak kecil ini sapinya ya. Mungkin baru pertama kali beranak ini atau manak pisan ya saat ini. Oke, Mbakong matur suwun nggih. Terima kasih banyak. Oh, iki 25. 25 iki. Anake wedok ya, Pak Kong. Siap, siap, siap. Mana pisan juga ini. Oke, kita geser di 25. Atau 20.500.000 dapat paketan babon anak betina. Untuk indukan pegan ya dan keluarnya limosin cross yang ini. Oh, di sana ada babon anak cakep, Bos. Babon anak PU Bos. Pade matur suwun nggih. Peh. Ki cakep ini. Ki cakep ini Bos. Nah, ini cakep ini. Nah, ini Bos babon anak PU ini ya. Kita coba tanya ini padenya. Lagi pinten Pade Amit Pade? 15. Kok murah tenan Pak De, tenan tora iki. Sapine kok lebu to, Mas. Hah? Sing awet babone? Oh, anake buntung. Oh, anake babon. Anake buntung, buntute oh, buntung, Bos. Makane hargane murah ini. 15.5. Piro apa, Pak De? Hah? 14.5. 15.5. Oh, 15.5. 15.5, Bos. Atau 15.500.000 ini. Ya sekali lagi paketan babon anak jantan murah meriah ya ini Bos. Ini murah meriah ya ini ya. Indukan PO loh ini. Dan baru beranak 3 kalinan. Lebar badannya, kaki bagus, posturnya oke. Susun juga istimewa. Anaknya jantan. Cuman minusnya, cirinya ekornya putus Bos. Bagus kalau menurut saya ini Bos, murah ini Bos. 15.5. Peh. Ini kalau normal harganya ya bisa nyampe 20 jutaan lebih loh Bos. Beneran, karena anaknya jantan dan indukan juga super. Kita coba lihat pedetnya lagi ini.
ini. Ganteng ini pedate. Ah, ini bos. Cakep ini ya pedate. Kepala juga oke, bos. Nah, gagah banget ini. Gagah banget untuk pedate, bos. Ini usia atau umur sekitar mungkin ya 2 bulanan. Cuman dia pertumbuhannya bagus karena sesuai bagus ya. Oh, kakinya jejek banget, bos. Kakinya jejek banget ini. PO jantan dan indukan. Murah meriah. 15.500 miliknya Pak D ini, bos. Dan kita coba lanjut, kita geser lagi. Oh, ini masih jantan atau wedok iki? Jantan. Oh, anak jantan tapi pinter Mas Hamid. 85. 85. Oke, kita lihat di sini, bos. Nah, ini. 85 atau 18.500.000, bos, paketan babon anak jantan ya sekali lagi. Indukan sapi PO keluarnya pegon yang ini, bos. Kelamin jantan loh, bos, ini, bos. Ini usia anak ya sekitar 4 bulanan ada ya, seperti ini. 18 juta ini. Ini aja 18 juta, bos. Nah, kalau saya bagus yang tadi. 15.5 meskipun ekor seperti itu tidak ada masalah. Ya, kalau saya ada masalah. Murah meriah itu, bos. Oke, seperti ini. Cekrek pengang pegon ini ya atau tinggi. Indukan juga tinggi ini. 1.35 ada. Sama dengan yang tadi 1.30 sampai 4, 1.40-an ada, bos. Untuk yang tadi ya. Nah, itu. Oke, Mas matur suwun nggih. Terima kasih banyak, semoga dan cepat laku. Nah, kita geser babon anak ini. Mas Hamid lagi pinter, Mas. Iya. Dua-dua. Oh, dua-dua. Anak lanang ya, Mas. Siap. Dan kita geser di dua-dua. Dua-dua artinya 22 juta ya, Mas. Dapat paketan babon anak jantan ini sekali lagi. Indukan sapi Jawa ya. Dan baru beranak berapa? 2 atau 3, Mas? Oh, mana 2 kali. Tentunya panjang, bos. Lah keluarnya ada cross brahmanya loh ini. Ya, dia agak berpunuk lah. Warnanya merah. Oh, jaluk kawin nih babon nih, bos. Peh, enak ini. Ini kalau seperti ini indukan ya macang, artinya dia minta kawin lagi dan kalau dikawinkan insya Allah hamil, bos, atau bunting ya. Nah, bunting lagi ini udah semakin gede, yang pasti teman-teman untung, bos. Oke, seperti ini. Mas matur suwun ya. Terima kasih banyak. Susone bagus loh, bos. No. Kelihatan ya. Susone kelihatan ya, bos. Dan seperti ini kondisi pasar sapi Tuban sekali lagi, atau pasar hewan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kita coba lanjut cari babon anak lagi ya. Macam-macam harganya, bos. 20.000 ada, 20 jutaan lebih ada, ya sampai 28 juta juga ada tadi, bos. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini untuk harga sapi babon anak ya, kan udah habis. Data review semua, sudah masuk semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.